Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali ya di channel Maman Mencang. Di sini saya akan membahas cara masang jack mikrofon ya. Yang ini saya ambil handset yang rusak, daripada nggak dipakai, saya gunakan untuk jack mikrofon ya. Tonton terus ya. Kita buka ininya nih. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jelas kan? Nah. Ini di sini saya juga akan mengajarkan cara menyoldernya. Karena solder untuk handset itu harus ada tahu caranya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang, kita masukkan seperti ini ya, teman. Rapi ya. Nah, di sini saya akan cara nyolder ini ya. Kita solder dulu seperti ini teman, dan nyoldernya beda dari kabel biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, kita leburkan dulu solderannya. Nah, seperti ini, kelihatan enggak ya? Nah, diamkan beberapa saat sampai dia melebur, karena dia ada isolasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kelihatan kan? Nah, satunya lagi sama. Jangan lupa ya, ditonton di deskripsi. Di sana banyak konten lainnya ya teman-teman, dan saya akan berusaha selalu update ya, apa aja ya yang ada di sekitar kita. Begini ya teman-teman, udah kan? Nah, kita solder ini, ininya kita ngikutin yang ada ya. Ini teman-teman nih, main plusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, oh iya, saya lupa tadi menjelaskan yang ininya ya. Untuk yang ini kelihatan ya. Yang warna ini untuk ground, yang merah yang paling bawah ya. Oke, nanti saya zoom dulu biar kelihatan. Nah, jelaskan teman, yang ini ground. Oke, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Nah, rapi bukan? Nah, kita bulat-bulat
ini di begini dia nggak konslet nih, karena kabel ini dia kabel khusus, ada isolasinya ya. Kita pasang dulu. Nah, udah jadi nih ya. Nih teman nih, oke, kita tes berfungsi apa enggak ya. Nah, ini posisinya lagi begini ya di rekaman, seperti ini. Kita tes bisa berfungsi dengan baik enggak. Nah ya, halo halo halo, 1 2 3. Kita tutup speaker bawahnya. Halo halo, 1 2 3. Halo halo halo, 1 2. Ispada sampurasun. Nah oke, udah selesai ya teman-teman. Terima kasih ya udah tonton konten ini ya, dan tonton di konten berikutnya ya. Kalau ada salah kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih ya teman. Dan terima kasih untuk like, subscribe, dan komennya ya. Selamat berjumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.